Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aap Ahmad Fauzi dari Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mengikuti program POM 2020 yang mewakili Pondok Pesantren Mahmudiyatul Islamiyah. Pesantren Mahmudiyatul Islamiyah berdiri sejak 1939 yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin yang terletak di Kampung Karasa, Desa Cisepur, Kabupaten Sumedang. Adapun keseharian saya di pesantren sebagai pengasuh santri dan berprofesi kewirausahaan diri di lingkungan pesantren di bidang percetakan sablon, kaligrafi, dan ingin merambah ke bidang usaha ukiran alam. Untuk alat bahan, pertama kita siapkan 3 dasar base yang sudah kita potong, kemudian palu, lalu paku, kemudian haplas untuk digunakan. Lalu lem, kemudian cat, tak lupa kuasnya, kemudian penggaris, selanjutnya thinner untuk cat, lalu pensil, dapat juga. Selanjutnya selatip, penjepit, cempetnya, rokok, korek, kopi yang akan menemani kita untuk berkreasi. Kopi. Kopi apa yang pahit? Kopi dia daripada aku. Untuk alat yang digunakan, kita gunakan bot, lalu menggaji tangan. Hati-hati ya guys. Ide usaha ini saya menawarkan berupa hiasan kaligrafi. Adalah salah satu contoh produk yang kami produksi. Untuk sistem penjualan yang kami lakukan yaitu secara online dan offline. Adapun secara online kami gunakan secara media. Secara offline kami menawarkan produksi melalui jaringan alumni, santri, dan masyarakat umum. Kami memilih usaha ini dalam bidang ukiran kaligrafi karena di Pesantren Mahmudiyatul Islamiyah menjadi salah satu ikon pesantren dengan ekstrakurikuler di bidang kaligrafi. Juga memperkenalkan pesantren di bidang kekreatifan dan mengembangkan kekreatifan. Santri juga menambahkan omset di Pondok Pesantren Mahmudiyatul Islamiyah. Untuk menjalankan usaha ini, kami mempunyai sanggar yang dinamai Saung Merenung. Atas dasar pengangkatan usaha ini diberikan keputusan oleh pihak Pondok Pesantren Mahmudiyatul Islam untuk rencana keuangan kami menggunakan akuntansi HPP. Harga pokok penjualan, biaya yang kami gunakan tercatat sesuai modal rencana usaha. Usaha di bidang ini kami yakin bisa diminati masyarakat karena berkesan unik, handmade. Dan demikian profil dan rencana usaha di Pesantren Mahmudiyatul Islamiyah. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.